Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semet, jumpa lagi kita dalam jalan-jalan ngelenyer kita. Kali ini Sobat Semet akan kita ajak ngelenyer terbang di atas sekitaran Hotel Singgasana Gunung Sari. Ya, karena kita masih di sekitar Rolak Gunung Sari ya. Kita habis terbang dari atas Rola, lihat-lihat atas Rola, sekarang agak bergeser sedikit ke utara ke Hotel Singgasana. Cuman kita agak jauh ya, karena itu kita takutnya itu kan privasi. Kita jangan persis mendekat. Kita hanya mengamati dari agak kejauhan aja. Kita melihat keindahan Hotel Singgasana dari atas ya. Ini saya sih belum pernah nginep di sini ya. Ini yang pernah itu istriku dulu pernah ada acara 2 malam nginep di sini. Juga pernah ya ke situ cuman nganter aja sama nganter anak waktu ada undangan temannya di situ. Jadi menurut ceritanya ini bentuknya itu seperti resort ya hotelnya itu. Jadi enggak seperti hotel yang gedung tinggi dengan bentuk kotak-kotak, enggak. Ini semua menghadap taman, menghadap kebun. Di suasananya hijau. Ya, cuman ini kemarin kan Hotel Singgasana ada polemik. Cuman kita enggak bahas jauh-jauh soal polemik ya. Kita bahasnya dari sisi lain. Ya, nyerempet-nyerempet sedikit enggak apa-apalah. Biar kita kan memang itu kan sudah umum ya. Sudah berita umum, maksudnya rahasia umum. Kemarin sempat dieksekusi ya karena perebutan apa ya, ada kalau beritanya sih ada ban prestasi ya, karena sewa lahan tidak belum bayar, akhirnya digugat. Cuman ini hotel ini dulu saya pertama sini itu lewat itu hotel ini namanya Hilton ya, Patra Jasa Hilton kalau tidak salah. Terus berubah menjadi Hotel Singgasana ini terakhir ini. Nah, yang mengelola Hotel Singgasana ini PT Patra Indonesia yang kemarin sempat digugat oleh PT Patra Jasa. Ya itu permasalahannya katanya soal sewa menyewa. Cuman saat ini kemarin saya lihat masih buka sih. Cuman yang ngelola siapa sekarang nggak tahu. Ini pemandangannya bagus dari atas, ada kolam renangnya di tengah, besar, hijau, suasananya asik nih ya. Di sisi selatan itu sungai, jadi suasananya benar-benar happy ya melihatnya itu. Kalau nginep di sini sepertinya asik gitu ya. Dari kanan kiri lihat buka jendela itu langsung taman-taman, rindam. Bisa dilihat kan hijaunya dikelilingi pohon pepohonan. Nah, dan ini hotel ini udah lama, hitungannya lama. Ini tahun 70-an ya hotel berdirinya udah lama. Ini berdampingan dengan kampung apa ya, sampingnya itu Wonokitri, kampung Wonokitri. Dan ini di jalan Golf 1. Karena ini juga berdampingan dengan Yani Golf yang luas, memiliki luas 60 hektar. Jadi kan suasana hijau, bener hijau sekitaran di sini Gunung Sari ini ya. Nah, ini pinggir sungai, pinggir jalan raya Gunung Sari Mastrip. Juga selatannya ada Rolak Gunung Sari. Sepertinya ini cocok untuk liburan keluarga yang pengen tenang, suasana alam, tidak perlu jauh-jauh keluar kota. Mungkin di sini cocok ya. Kan dekat dari Wonokromo ke arah barat sedikit. Kalau yang dari utara mungkin bisa naik tol turun Gunung Sari. Tol Gunung Sari dekat.
ini itu pemandangan golfnya, yakni golf yang kalau saya baca di tengah ada makamnya siapa ya, warga Belanda dulu ya. Ini Golfian ini golf tertua di Jawa Timur, dibangun tahun 1998 ya. Tertua kedua setelah golf Rawamangun Jakarta. Nah, ini Kampung Wonokitri di sisi timur. Yang lurus itu Ciputrawot di Majen Sungkono. Dan bergeser ke kanan itu terlihat Kodam. Ya, Kodam itu juga ada golf juga untuk latihan-latihan pemula biasa ya. Kalau di yang golf kan banyak profesional. Kalau di Kodam ini untuk yang belajar, itu di samping samping Kodam itu ada ingin belajar gepuk bola golf seperti apa di situ ya. Ada sekolahnya sepertinya, ada trainingnya di situ. Wow, ada piring terbangnya siapa itu? Drone juga. Pas kak, mau pro tadi kayak mau siapa ini ya? Wah, sama-sama ngedrone juga ternyata ya. Nah, ini pemandangan hijaunya itu pemandangan apa? Salah satu paru-paru kota Surabaya ini ya, ini golf ini sekitar Gunung Sari. Semoga ke depan akan selalu terlestari penghijauan, tidak berubah fungsi ya, karena itu juga termasuk cagar budaya. Kalau cagar budaya kan juga terlindungi ya. Ya, semoga pejabat-pejabat depan juga selalu mempertahankan apa cagar budaya seperti ini. Apalagi ini untuk membantu penghijauan di Surabaya. Oke, Sobat Celmet, terima kasih telah menemani jalan-jalan kuliner kita muter-muter di sekitaran atas Hotel Singgasana Gunung Sari. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.